konten apa ya? Bingung ini. Aduh. Kok mentok ya, gak ada ide? Mana harus cepet-cepet lagi bikin. Oh iya, kenapa gak bikin vlog keluargaku aja? Teman-temanku, keluargaku dengan banyak profesi. Ah, itu aja yang jadi topik vlogku. Yes, akhirnya ketemu. Kenapa gak mikir dari tadi sih? Ah, ayo Kak Diki, ayo kru, semuanya kumpul. Kita rapat, kita mau bikin vlog tentang keluarga. Judulnya profesi. Yuk, ayo, 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 ayo. Hai, hello guys. Ketemu lagi barengan saya, Rati. Yang kali ini akan memberikan sesuatu yang luar biasa. Seperti yang sudah saya janjikan kemarin, saya akan bikin vlog tentang profesi keluarga dan teman-teman yang ada di sekitar saya. Nah, seperti apa profesinya? Kita akan jalan-jalan yuk, satu persatu. Kita akan lihat gimana profesi mereka. Yuk. Oke guys, ketemu lagi di sini. Seperti yang sudah dijanjikan tadi, sekarang ya. Ah, Kak Rati sudah ketemu dengan adik Kak Rati yang kebetulan berprofesi sebagai seorang chef. Keren banget. Halo, adikku tersayang, Kak Nana biasanya. Tapi aku karena kakaknya manggilnya adik dong. Nah, sebelum kita ngobrolin tentang profesi chef adikku ini, jangan lupa subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya. Karena subscribe gratis ya. Buruan ditunggu, oke? Nah, karena chef ini tiap hari dia bikin sesuatu yang unik banget pokoknya. Sesuatu yang ya yang manis-manis, yang gurih-gurih, yang pedes, asin, macem-macem dia bikin terus. Makanya aku jadi cabi, jadi gemuk dibikinin makanan terus sama adikku ini. Nah, profesi apa lagi di keluargaku dan juga temen-temenku di sini bakal kita lihat satu-satu. Setelah chef, ada satu lagi loh yang menarik. Oh, bukan satu, masih ada beberapa. Penasaran kan? Ikuti terus. Oke guys, nambah satu lagi profesi yang keren abis. Di sini kita akan temui temanku, teman deketku namanya Kak Riat. Halo Riat. Halo. Nah, profesinya dia tuh gak kalah keren. Nih lihat nih, penampilannya aja kece badai seperti ini ya. Dia ini seorang programmer guys. Kemarin aja dia berhasil memenangkan kompetisi bikin robot sepak bola. Wah, keren banget sih robot bisa sepak bola. Wah, heboh banget. Dan dia bisa memenangkan jawaranya. Keren abis. TOP BGT deh. Yes. Selamat ya Riat ya. Nah, satu lagi profesi yang bakal kita lihat kali ini ke jauh-jauh dari hidup aku. Dia adalah ayahku sendiri. Seperti apa profesi ayahku? Kita lihat yuk. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Oke guys, this is the last one. Nah, ini adalah ayahku yang aku omongin tadi ya. Ayahku biasa teman-temannya atau anak didiknya memanggilnya dengan kata Kak Bob. Yeay. Nah, kebetulan ini ayahku sedang ngajarin nih salah satu muridnya namanya Kak Novi. Halo Kak Novi. Halo. Nah, ayahku ini profesinya adalah seorang guru, guys. Seperti biasa, seorang guru dia akan mengajar sama muridnya. Aku bangga banget dengan ayahku ini karena dia sabar, telaten ngajarin muridnya gitu. Salah satunya Kak Novi ini. Halo Kak Novi, gimana? Ada kesulitan enggak? Pusing, Kak. Ini susah banget. Susah banget ya? Iya. Tapi kan setelah diajarin ayahku bisa dong. Tapi bisa, masih kan? Masih bingung, Kak. Masih bingung ya? Iya. Aduh, gimana ini? Memang harus sabar, Kak. Dan harus berdoa juga. Alright, labora. Belajar, berusaha, dan berdoa gitu loh. Bekerja dan berdoa, alright, labora. Tapi kalau kita belajar, berarti kita harus benar-benar belajar. Gitu, Kak. Iya, sungguh-sungguh. Kalau gitu, Kakak ikut aja deh. Abis ini kita mau nyanyi, kita mau doa dulu. Boleh-boleh, Kak. Boleh ya. Boleh. Ikut ya, Kakak ya. Yuk, okay. Sekarang yuk. Kita panggil teman-teman yang lain biar ikut bergabung sama kita.
Ya. Oke deh, sip. Nah adik-adik jangan kemana-mana ya, tetap gabung di channel kami. Jangan lupa subscribe yang belum dan tombolnya di ini ya, dipencet, diklik ya adik-adik sampai lupa karate ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Eagle Nest Dahsyat. Shalom adik-adik. Shalom. Aduh, luar biasa ya. Tadi kita udah lihat berbagai macam profesi. Ada yang chef, guru, programmer, apapun itu. Adik-adik juga bisa punya cita-cita yang sama atau cita-cita yang lain gitu. Tuhan pasti akan memberkati apa yang jadi cita-cita adik-adik. Semangat dan terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan kita ada Allah yang luar biasa. Kita bangga punya Allah seperti Tuhan Yesus. Ya Kariat ya? Bangga dong. Ayo kita nyanyikan pujian. Adik-adik udah siap? Ayo kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang lagi sibuk mainan, ayo dihentikan dulu. Kita mau fokus berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sungguh ku bangga punya Allah seperti Engkau. Menyenangkan hati Tuhan. Selalu kita belajar juga untuk berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan sudah jauh lebih dulu mengasihi kita. Benar. Ya Kak Riat ya. Oke, lagu yang berikutnya. Ini adik-adik juga pasti udah bisa dong ya. Adalah Sungai Sukacita Kak. Oke, Kak. Kita mau nyanyikan itu. Karena kita mau bersukacita pada kesempatan kali ini. Ajak teman-teman. Ajak Ayo. Di sekitarmu, di sekelilingmu. Adik, papa, mama, oma, opa. Mungkin yang ada di rumah. Diajak untuk menyanyikan lagu ini bersama ya. Ayo Sungai Sukacitamu. Sungai
dalamku. Yeay! Luar biasa, adik-adik udah semangat. Puji Tuhan ya. Jangan lupa ya kasih senyum kanan kirinya, depan belakang, deket-deketan tapi perengutan. Gak asik boleh banget dong. Kan? Lagunya Sukacita loh kak. Gak boleh dong harusnya. Iya kan sama adiknya berantem mulu. Gak mau ah ngomong, gak mau ah deket-deketan. Gak boleh ya kak ya. Gak boleh, anak Tuhan gak boleh gitu dong. Harus penuh sukacita. Saling memaafkan gitu ya. Bener, biar kak. Semuanya jadi lebih indah. Oke, dan abis ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, kak. Oke. Adik-adik udah siap kan ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Oke, kita akan nyanyikan satu lagu lagi sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Yesus sahabat. Mengucap syukur Tuhan, Engkau baik buat kami, Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Pada kesempatan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati pikiran kami untuk Engkau Tuhan, untuk Engkau isi dengan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh mengerti Tuhan, maksud firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh belajar Tuhan untuk melakukannya. Dan biarlah kami juga boleh berbuah Tuhan seperti yang Engkau mau. Seperti yang Engkau harapkan untuk kami lakukan, untuk kami kerjakan guna kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ah, ini loh spagettinya udah jadi. Aduh, mau nyicipin enggak? Mau nyicipin ya? Harum sekali, jadi bikin lapar nih. Ya udah, mau. Ya, bagi-bagi kita makan di belakang yuk. Dadah, ya, Kak Nana. Dadah. Kita ya. Makasih, Kak Nana. Dadah. Shalom adik-adik. Gimana? Tadi sudah puji Tuhan kan? Sebelumnya juga sudah ngikutin Kak Ratih ya. Ada berbagai macam pekerjaan yang sudah di shoot sama Kak Ratih, sudah dibikin vlog sama Kak Ratih. Sekarang kakak pengen cerita tentang seorang anak. Nah, seorang anak ini hidupnya di zaman dahulu kala. Ya nggak zaman dahulu kala ya, kira-kira 2000 tahun yang lalu.
Nah, waktu dia masih kecil nih, mungkin seumuran adik-adik lah, dia tuh sangat suka memperhatikan ayahnya. Nah, ayahnya ini bekerja sebagai seorang tukang kayu. Adik-adik tahu nggak sih, tukang kayu itu kerjaannya ngapain? Iya, jadi tukang kayu itu adalah orang yang buat, mungkin buat lemari, terus buat meja, buat kursi. Ya, barang-barang yang biasa dipakai di rumah adik-adik. Nah, kerjaan ayahnya ini sebagai tukang kayu. Pagi hari biasanya ayahnya bakalan ngerjain pesanan. Contoh nih, ayahnya dapat pesanan kursi. Dia akan ngukur-ngukur nih, kursinya kira-kira ukurannya seberapa ya? Berapa yang dipesan sama pelanggannya? Nah, anak kecil ini sangat rajin. Dia rajin bantuin ayahnya. Dia tanya, "Ayah, apa yang bisa aku bantu ya? Apa yang bisa aku kerjakan?" Nah, setiap hari dia liatin ayahnya, setiap hari dia bantu ayahnya. Nah, dia belajar banyak nih dari ayahnya. Sehingga dia mulai bisa membantu ayahnya bekerja. Bekerja sebagai seorang tukang kayu. Dia mulai bisa bantuin maku ayahnya. Terus mulai bisa bantuin motong-motong yang kecil-kecil. Karena dia masih kecil ya, belum dewasa. Jadi mungkin belum bisa ngerjain yang terlalu rumit, terlalu berat gitu. Tapi dia benar-benar anak yang hebat. Dia anak yang rajin dan dia menunjukkan bakatnya. Nah, penasaran gak sama ceritanya si anak ini? Kalau penasaran, kalian boleh lihat video berikut ini. Yesus membantu orang tuanya. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Lukas pasal 2 dan 3. Di kota Nazaret, Yesus tumbuh jadi anak yang besar. Suatu hari, Yesus dipanggil oleh ayahnya yang bernama Pak Yusuf. Setiap hari, Pak Yusuf bekerja sebagai tukang kayu. Pak Yusuf mempunyai banyak peralatan pertukangan kayu. Yesus juga sangat senang membantu ayahnya bekerja. Pak Yusuf memberi tugas kepada Yesus untuk membuat sebuah kursi kayu. Yesus membuat kursi kayu itu dengan sekuat tenaga. Akhirnya Yesus menyelesaikan kursi kayu itu dan Pak Yusuf memeriksa hasil pekerjaan Yesus. Kursi kayu buatan Yesus itu sangat baik. Pak Yusuf sangat senang dengan hasil pekerjaan Yesus. Setelah selesai membuat kursi kayu, Yesus membersihkan sampahnya. Ketika sore tiba, Pak Yusuf mengajak Yesus untuk segera pulang ke rumah. Yesus bertemu Maria ibunya yang mengajarkan tentang perintah Allah yang harus ditaati. Akhirnya, Yesus dan ibunya Maria berdoa mengucapkan terima kasih kepada Allah Bapa. Nah, udah lihat kan videonya? Kalian tentu tahu dong siapa anak itu? Iya, benar banget. Anak itu adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus dari kecil sudah menunjukkan bakatnya. Dia sudah menunjukkan keinginannya. Dia ingin membantu ayahnya, dia ingin menjadi seorang tukang kayu. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Nah, tentu adik-adik punya bakat dong. Kalau zaman sekarang mungkin
ada yang bisa nyanyi, nanti bisa les nyanyi. Atau ada yang bisa main piano, nanti bisa les piano. Jadi adik-adik boleh mengembangkan bakatnya kayak Tuhan Yesus ini nih. Jadi Tuhan Yesus mulainya dari melihat orang tuanya. Wah, orang tuaku bisa nih bikin barang-barang dari kayu. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Mungkin adik-adik tertarik. Wah, ada orang main piano. Bagus ya ternyata main piano. Atau lihat ada orang lagi main balet atau lagi apa. Wah, ternyata bisa ya, ternyata bagus ya. Nah, adik-adik mulai belajar. Adik-adik mulai mencari apa yang menjadi minatnya adik-adik. Tapi kalau adik-adik masih berganti-ganti minat, jangan khawatir ya. Kadang memang mungkin kita memiliki beberapa minat gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir. Tapi tetap fokus sama sesuatu hal yang adik-adik sukai, yang adik-adik ingin kerjakan. Jadi nanti adik-adik bisa maksimal di situ. Kayak Tuhan Yesus kan fokus tuh. Fokus jadi bantu ayahnya jadi tukang kayu. Sehingga dia mulai bisa mengerjakan, bisa membuat alat-alat yang berasal dari kayu. Begitu juga dengan adik-adik. Jangan capek-capek, jangan lelah-lelah, jangan putus asa untuk mencari bakatnya adik-adik. Bakatnya adik-adik ada berbagai macam. Mungkin ada yang suka nulis, mungkin ada yang suka nge-vlog kayak Kak Ratih tadi. Atau mungkin ada juga yang suka masak nih, dibantuin mamah masak di dapur. Nah, gali terus bakat kalian, tapi sambil belajar, jangan lupa berdoa. Minta pimpinan Tuhan, apapun bakat kalian, apapun yang kalian sukai, sehingga itu bisa menjadi berkat. Jangan lupa sesuaiin sama cita-cita kalian ya. Kayak misalnya pengen jadi chef nih. Jadi adik-adik harus rajin-rajin masak. Atau ada yang pengen jadi penulis. Mungkin harus rajin-rajin bikin tulisan. Gitu adik-adik. Jadi yang paling penting jangan lupa berdoa. Terus jangan lupa berlatih apapun bakat kalian. Jangan lupa berlatih. Kayak Tuhan Yesus juga kan dari kecil berlatih untuk menjadi tukang kayu. Oke? Cerita kakak sampai di sini ya. Nanti ada tugas dari mentor. Jangan lupa juga kalian boleh ceritain apa bakat kalian. Apa cita-cita kalian. Oke? Nah, sekarang kakak mau ajak kalian berdoa dulu. Sebelum kita nutup Eagle Nest minggu ini. Oke? Yuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa buat Eagle Nest hari ini, buat firman hari ini Bapa. Ajar kami Bapa, anak-anakmu, bimbing kami anak-anakmu Bapa, sehingga kami boleh menemukan bakat kami, sehingga kami boleh menemukan bakat ini sesuai dengan cita-cita kami Bapa, sehingga kami bisa mempelajarinya, kami boleh memperdalamnya Bapa, sehingga berguna bagi kehidupan kami. Bimbing kami, ajar kami terus Bapa, berikanlah hikmat bijaksanamu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, Kak Ratih, sini Kak Ratih. Aduh, firman Tuhannya keren banget. Makasih Kak Nan. Sama-sama Kak Ratih. Ya, adik-adik, keren banget ya. Kita sudah terberkati dengan firman Tuhan yang diberitakan Kak Nan tadi. Nah, sekarang Kak Ratih mau mengingatkan kembali untuk adik-adik yang akan memberikan persembahan. Bisa datang langsung ke gereja, minta tolong mama atau papa untuk memasukkan uang persembahannya di dalam amplop, dimasukkan di kotak di depan gereja, sekretariat gereja. Aduh, ya, sekretariat gereja. Gitu ya adik-adik. Atau bisa juga minta tolong papa atau mama untuk mentransfer di nomor rekening berikut ini. Ya, itu tadi adik-adik informasi tentang persembahannya ya. Tuhan Yesus memberkati buat persembahan yang sudah diberikan oleh adik-adik semuanya. Nah, sekarang kita mau akhiri acara Eagle Nest kali ini karena ya. Mengucap syukur buat adik-adik semuanya yang sudah diberikan kesehatan bisa bergabung di acara Eagle Nest kali ini. Jangan lupa minggu depan tetap undang teman-temannya, saudaranya, tetangganya atau siapa aja, keluarga dari jauh boleh ya bergabung, boleh, ya. Boleh banget. Tinggal klik aja linknya, bisa ikut di mana aja, bisa nonton di mana aja, ajak semuanya. Karena dengan begitu adik-adik juga
menjadi laskar Kristus. Menjadi pembawa berita juga. Betul juga. Tuhan. Pencari jiwa ya kak ya. Betul. Nah itu dia adik-adik informasinya. Dan abis ini jangan lupa untuk minta tugas dari kakak mentor masing-masing ya. Karena pasti ada hal-hal seru yang akan diberitakan oleh kakak mentornya masing-masing. Akhir kata Kak Rati mengucapkan terima kasih buat adik-adik semuanya. Kak Diki juga yang sudah men-shooting acara kali ini. Thank you. Dan Tuhan Yesus memberkati Kak Na, Kak Bob, Kak Novi, Kak Riyad juga semuanya. Adik-adik semuanya thank you. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati ya. Bye-bye. Bye-bye.